kita nanti masing-masing abang kakak masuk surganya. Gak usahlah cerita masuk surga dulu gitu. Masuk kuburan tuh masing-masing gitu. Nah maka abang kakak, saya berkali-kali ngomong kemarin tentang strong why, tentang alasan kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus tolong orang. Itu jauh lebih penting abang kakak, ketimbang bagaimana cara menjalankannya. Lillahkah? Sudah lillahkah kita? Sebenarnya gitu kan, sedikit aja pertanyaan itu, enggak banyak. Ini nih, bagi saya penetralisir semua kegundahan. Ini cukup untuk bekal hidup. Apa? Cukup gak untuk bekal hidup? Apa pertanyaannya? Udah itu. Nanti kelihatan sifat asli. Antum dapat jabatan, bersemangat. Giliran diambil jabatannya, berhenti. Dah tahu dah gitu. Punya nama, bergerak. Tak dikasih nama, tak bergerak. Kita nanti masing-masing abang kakak masuk surganya. Gak usahlah cerita masuk surga dulu gitu. Masuk kuburan tuh masing-masing gitu. Saya entah kenapa badan fisik memang kemarin ada di Kucing. Tapi rasanya pikiran saya tuh terbayang-bayang kubur, terbayang-bayang alam barzah. Qadarullah, perjalanan kemarin tuh ngelihat pekuburan non-muslim gitu ya. Saya rasa gitu, ya Allah mahalnya hidayah. Semoga Allah takdirkan aku meninggal dalam keadaan beriman. Betul gak? PR besar. Rezeki udah pasti, udah dijamin. Tapi mati beriman tak ada jaminan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, anak cucu keturunan kita, apakah perlu kita support? Perlu kita bela? Perlu kita siapkan? Ini yang sedang saya lakukan dan sedang saya perjuangkan juga. Kalau ikutkan badan, istirahat lo hari ini. Hari ini, malam nanti ini, saya landing Jakarta. Sampai sore malam, jam 12 nanti malam, lanjut jalan safar, jalur darat lagi. Dari Jakarta ke Ponorogo, Jawa Timur. Berapa provinsi itu? Ya Allah yang kasih sehat. Allah yang kasih sehat. Dan saya yakin Allah sehatkan. Dan saya yakin doa dari banyak orang baik. Silaturahim sama kiai di Gontor. Kenapa Ustaz ke Gontor? Silaturahim. Minta ridho kiai. Minta doanya kiai. Saya masih santri sampai sekarang. Tidak pernah menganggap diri saya alumni. Saya bilang sama antum kan, ridho orang tua, ridho guru. Ini qadarullah mau menuju 100 tahun Gontor. Nah, mudah-mudahan film Sahdu ini satu hari dengan ibu yang memang kata-katanya kita pakai ibu ya, karena ada lagu himne oh pondokku itu di akhir bagian itu ibuku. Insyaallah kita doakan terus Bang untuk saudara-saudara kita yang ada di Batam, sedang dan terus didoakan. Sedang dan terus didoakan. Maka saya bilang orang beriman harus jaga mulutnya. Makan yang benar supaya doa dikabulkan. Kenapa kita tanda kutip sudah rasanya teriak-teriak berdoa, kok doa kayak tidak didengar sama Allah? Makanan kita haram. Itu baru zat. Belum bicara
sifat. Belum lagi mulut kita ini yang kita pakai berdoa, kita kotori dengan kalimat-kalimat yang jelek, gibah, bohong, namimah, provokasi, nyumpah serapa orang. Itu yang bikin doa tuh kayak ada hijab gitu. Ngerti gak kenapa ada PPKM? Kenapa nanti ada bertuah workshop? Coming soon insyaallah. Platform-platform ini ada anti baper, ada apa, kita buat, kita pikirkan semuanya untuk ngajak abang kakak masuk surga.